Saluran irigasi yang berada di Kedung Mendeng, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kini tampak kering kerontang. Akibatnya, sawah yang seharusnya teraliri saluran irigasi kini turut mengering, bahkan terancam gagal panen. Hal ini didukung faktor lain, yakni sawah yang berada di wilayah tersebut merupakan sawah tada hujan, yang artinya jika tak ada hujan, maka kesempatan untuk panen kemungkinan kecil. Namun di tahun ini, para petani mengaku beruntung karena masih sempat panen selama dua kali, mengingat biasanya hanya mampu satu kali panen. Eh, kan kemarau ya Pak? Kemarau. Lumayan nih. Susah. Tertanggungnya susah. Tertanggungnya pada mati. Air susah. Dikena kemarau dari atas nggak ada. Sumur juga mengurangi. Kalau di area ini mengurangi, jadi harus kudu dibor lagi di dalamnya. Kekeringan di wilayah ini jika dilihat lebih dekat di area sawah, mulai terjadi retakan tanah yang hal tersebut menunjukkan kekeringan akibat kemarau cukup parah. Rifki Alwafi, RCTV, Cirebon.